Persebaya Surabaya melanjutkan tren positifnya Rabu malam dengan membenamkan PSBI Blitar 4-0 dalam lanjutan Liga 2 Grup 5. Dengan kemenangan terbesar sepanjang kompetisi Liga 2 ini, memantapkan posisi Persebaya di puncak klasemen sementara. Sejak babak pertama dimulai, Persebaya Surabaya tampil perkasa. Dengan mengandalkan kedua sayapnya, Persebaya membombardir pertahanan PSBI Blitar. Persebaya membuka keran gol pada menit ke-13. Dari kaki Abu Rizal Maulana, tendangan mendarat ke pojok kanan gawang tak bisa dijangkau kiper PSBI Fahmi Idris. Green Force unggul 1-0. Persebaya menambah gol di babak pertama di menit ke-47 setelah Misbahus Solihin memaksimalkan bola liar di depan gawang PSBI. 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Persebaya makin memperlebar jarak menjadi 3-0 setelah Octavianus Fernando mencetak gol di menit ke-50. Persebaya menutup laga ini dengan satu lagi gol lewat kaki Randy Irwan Saputra di menit ke-92 setelah lolos dari jebakan offside PSBI. Skor 4-0 menjadi hasil akhir pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo ini. Dengan hasil ini, pelatih Persebaya merasa puas atas performa pemain. Seperti yang gue bilang tadi, no? Kita main bagus, kita ada progres di permainan kita. Kita lewat satu langkah, tapi kita belum menang apa-apa, masih jauh. Sementara pihak PSBI Blitar mengakui jika pemain Persebaya bermain luar biasa. Selain itu, hadirnya ribuan bonek cukup membuat anak asuhnya tertekan. Banyak faktor sekali waktu pertandingan di Surabaya ini. Faktor recovery kita nggak mencari alasan. Waktu recovery kita cuma 3 hari, terus dukungan supporter Persebaya bonek juga antusiasme. Dengan kemenangan besar ini, Persebaya makin kokoh di puncak klasemen Grup 5 Liga 2 PSSI. Tri Broto Purnawanto, Surabaya. We'll be right back.